Rekor pencapaian manusia di taraf internasional dicatat dan diabadikan dalam buku rekor yang dikenal dengan Guinness Book World of Records. Semua hal yang ter dan paling serta mendapat pengakuan secara internasional akan tercatat dalam buku ini. Mulai dari hal-hal yang istimewa, unik, gila, mencengangkan, hingga sesuatu yang tidak masuk akal. Tahan nafas terlama. Seorang penyelam asal Jerman, Tom Sietas, berhasil memecah rekor dunia menahan nafas dalam air tanpa bantuan oksigen. Tom Sietas berhasil menahan nafas selama 22 menit 22 detik, lebih lama dari lawannya, Ricardo Bahia, yang bertahan selama 20 menit 21 detik. Tom Sietas dan Ricardo Bahia dimasukkan ke dalam dua tangki air yang bersebelahan untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Aksi rally motor terjauh. Jogi Lamkin membuat sejarah dengan menjadi orang terlama yang melakukan monowheeling. Dia berhasil melaju dengan motor yang ban depannya terangkat sejauh 37 km dalam waktu 1 jam 35 menit. Untuk memecahkan rekor ini, Lamkin menggunakan sepeda motor bernama Vertigo 300 buatan pabrikan bernama Vertigo Motors asal Inggris. Downhill sepeda gunung tercepat. Eric Baron, yang mendapat julukan The Red Baron pada Maret 2017, telah berhasil memecahkan rekor terbarunya. Rider penuh nyali, berumur 54 tahun ini berhasil memecahkan rekor sebelumnya dan mencetak rekor baru kecepatan downhill mountain bike. Dia berhasil mengendarai sepeda gunung di trek bersalju yang sangat berbahaya di pegunungan Pars, Prancis, dengan kecepatan 223 km per jam. Manusia lebah. Gao Bingguo adalah peternak lebah berumur 55 tahun, asal Taiyuan, Provinsi Shandong, China. Pada Mei 2015, dia merelakan dirinya dikerumuni 1 juta ekor lebah untuk memecahkan sebuah rekor dunia. Pria ini membiarkan seluruh badannya diselimuti oleh lebih dari 1 juta lebah dengan total berat sekitar 108 kg. Dia juga mendapat lebih dari 2.000 sengatan lebah sambil terus menghisap rokok di mulut agar lebah tidak memasuki mulutnya. Long shoot dengan tutup mata. Gareth Hilbert berhasil memecahkan rekor dunia tembakan jarak jauh bola basket sejauh 16 meter. Hebatnya lagi, Hilbert melakukan long shoot tersebut dengan menutup kedua matanya menggunakan kain. Menurut kalian, video ini asli nggak sih? Pertunjukan domino. Pertunjukan domino terbesar yang melibatkan kartu domino ini berhasil memecahkan rekor dunia. Kartu-kartu domino tersebut disusun berdiri berjajar sehingga membentuk gambar yang cantik. Pertunjukan dimulai ketika kartu domino paling ujung dijatuhkan, sehingga tercipta efek domino chain yang menakjubkan dan akhirnya membentuk gambar Sydney Opera House. Sepeda terpanjang. Sepeda ini pasti memerlukan kawalan polisi ketika dipakai di jalanan. Dan pastinya, sepeda ini juga memerlukan tempat parkir yang sangat panjang. Dengan panjang mencapai 35,79 meter, maka sepeda ini berhasil memecahkan rekor sepeda terpanjang di dunia dan dicatat dalam Guinness Book World of Records.